Hai Football Lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, Football Lovers, selamat menonton! Tiga kali saksikan laga timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Ini respons pelatih Thailand. Pelatih tim nasional Thailand, Alexander Polking, mengaku sudah tiga kali menyaksikan secara langsung laga-laga timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dari tiga laga itu, Alexander Polking menyadari timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong sangatlah berbahaya. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dan Thailand akan bertemu di final Piala AFF 2021. Laga final berlangsung dua pertemuan, yakni pada Rabu 29 Desember 2021 dan Sabtu 1 Januari 2022. Alexander Polking yang berdarah Jerman Brazil itu secara terbuka mengaku memantau sederet pertandingan Evan Dimas dan kawan-kawan, terutama laga pamungkas grup B dan babak semifinal Piala AFF 2020. Hal itu berarti Alexander Polking memantau saat skuad asuhan Shin Tae-yong menang telak kontra Malaysia dengan skor 4-1. Kemudian ketika timnas Indonesia main 1-1 dan menang 4-2 atas Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Saya nonton tiga laga langsung Indonesia di stadion, lawan Malaysia dan dua semifinal. Kami tahu mereka bisa berbahaya, kata Alexander Polking dalam konferensi pers virtual pada Minggu 26 Desember 2021. Hasil pantauannya, timnas Indonesia tak bisa dipandang remeh. Kecepatan dan permainan yang agresif berpotensi membuat Thailand kesulitan dalam pertandingan puncak nanti. Pemainnya sangat cepat dan sangat agresif dalam arti baik, bukan buruk. Secara keseluruhan, saya menghormati mereka. Ini bakal jadi laga sulit, ucapnya. Namun bukan hanya Polking yang sudah melakukan analisis. Shin Tae-yong bersama asisten pelatih Nova Arianto memantau langsung Kalaterasil Dangda dan kawan-kawan bermain 0-0 kontra Vietnam di leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Saya menonton pertandingan Thailand melawan Vietnam bersama Nova Arianto, Dai Choi Incheol, dan saya menganalisa pertandingan di lapangan, tulis Shin Tae-yong di Instagram pribadinya. Ini merupakan yang keempat kalinya Thailand dan timnas Indonesia bertemu di partai puncak. Hasilnya dalam tiga final terdahulu, tahun 2000, 2004, dan 2016, Thailand selalu keluar menjadi juara.